Selesai menyerang pembangkit listrik dan pelabuhan Yaman, Israel justru banjir serangan dari militan Palestina. Bahkan dalam waktu 24 jam, pelabuhan Eilat Israel membara akibat dihujani rudal dan drone dari Houthi dan perlawanan Islam Irak. Pada minggu 21 Juli 2024, pelabuhan Eilat Israel banjir serangan hingga meledak hebat. Dilansir dari al Mayadin, serangan pertama diluncurkan oleh Houthi. Houthi mengklaim menembakkan rudal balistik hingga membuat pelabuhan Eilat Israel mengalami kerusakan parah. Di hari yang sama, perlawanan Islam Irak pun mengakui hal serupa. Pasalnya, pasukannya menembakkan sejumlah pesawat terawak ke pelabuhan Eilat, Israel. Dua pasukan perlawanan itu pun menekankan bahwa serangan tersebut sebagai respons atas serangan IDF terhadap pelabuhan sipil Hodeidah dan juga pembangkit listrik Yaman. Namun sayangnya, hingga saat ini kedua militan Palestina itu tidak mengungkapkan total korban jiwa imbas serangan tersebut. 19 warga negara Indonesia atau WNI bermukim di wilayah Hodeidah Yaman saat Israel menyerang depot penyimpanan bahan bakar dan pembangkit listrik di wilayah tersebut pada Sabtu 20 Juli 2024. Beruntung seluruh warga negara Indonesia yang ada di wilayah tersebut dilaporkan selamat. Dilansir dari tribunews.com, nasib 19 WNI di wilayah Hodeida itu disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI dan juga PAI Kementerian Luar Negeri dan Nugraha sudah mengatakan tidak ada WNI yang menjadi korban dalam serangan udara Israel di Pelabuhan Hodeidah Yaman. Pasalnya kedutaan besar Republik Indonesia di Muscat telah berkomunikasi langsung dengan para WNI yang bermukim di Hodeidah. Ia pun telah memastikan bahwa seluruh WNI dalam keadaan aman. Diketahui Israel menyerang pelabuhan Hodeidah Yaman dengan jet tempurnya pada Sabtu lalu. Akibat serangan tersebut, depot penyimpanan bahan bakar dan pembangkit listrik di pelabuhan Hodeidah terbakar lebih dari 24 jam. 6 orang juga dilaporkan tewas dan lebih dari 80 lainnya mengalami luka. Terkait hal ini, Houthi pun bersumpah akan membelas serangan Zionis tersebut. Kilang minyak Yaman masih diselimuti kobaran api setelah 24 jam lebih dibombardir Israel sejak Sabtu 20 Juli 2024. Kilang minyak di pelabuhan Hodeida itu juga tampak hancur lebur akibat serangan dari Israel. Dilansir dari AFP pada Senin 22 Juli 2024, kobaran api di kilang minyak Yaman akibat serangan Israel belum berhasil dipadamkan. Meski telah terjadi lebih dari 24 jam, kobaran api masih terlihat membumbung tinggi. Asap hitam tebal juga menyelimuti area kilang minyak Yaman tersebut. Selain itu, sejumlah alat di kilang minyak Yaman itu tampak berserakan dan hancur berkeping-keping. Diketahui sebelumnya kebakaran tersebut Bermula dari serangan pesawat tabrak Israel pada Sabtu 20 Juli 2024, serangan Zionis itu menghantam kilang minyak serta pembangkit listrik yaman hingga terbakar hebat. Selain itu, enam orang tewas dan lebih dari 80 lainnya mengalami luka-luka. Zionis mengklaim serangan tersebut sebagai respons atas serangan Houthi di Tel Aviv beberapa waktu sebelumnya. Pemboman yang dilakukan Israel ke Pelabuhan Hodeida dan pembangkit listrik Yaman justru menjadi bumerang. Sehingga insiden tersebut Israel siaga tinggi hingga ambulans dan angkatan udara patroli di nyaris semua wilayah. Selain itu puluhan ribu warga juga berbondong hungsi ke tempat-tempat yang dinilai aman. Kepanikan warga Israel itu terlihat dalam video yang beredar di media sosial pada Senin 22 Juli 2024. Dalam video tersebut, pemukim Israel berbondong keluar rumah dengan kendaraannya. Puluhan ribu pemukim tersebut berupaya mengungsi ke Tel Aviv dan berbagai tempat yang dinilai aman. Ambulans dan petugas pemadam kebakaran juga melakukan mobilisasi besar-besaran putut adanya ancaman serangan balasan dari Yaman. Seiring dengan kepanikan pemukiman Israel tersebut, sirine juga terdengar menggema tanpa henti. Dilansir dari tribunews.com, situasi Israel yang keos karena ketakutan di Yaman itu pun terlihat saat angkatan udara Israel siaga tinggi. Mereka meningkatkan aktivitas berpatroli dengan jet tempurnya untuk mengantisipasi adanya serangan balik yang akan dilakukan militer Houthi dengan waktu dekat. Pasukan Houthi Yaman kembali beraksi di Laut Merah pada Senin 22 Juli 2024. Dalam operasinya, Houthi mengerahkan empat kapal tabrawat untuk menabrak kapal dagang Amerika Serikat yang melintas di wilayah terlarang. Dilansir dari Al-Mayadin, Houthi mengerahkan empat kapal tabra di Laut Merah. Hal itu terjadi saat kapal dagang Amerika Serikat berupaya menerobos wilayah terlarang. Insiden tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau SENKOM. SENKOM mengaku bahwa serangan Houthi menjadi ancaman besar bagi kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Namun SENKOM mengklaim berhasil mencegat serangan kapal tabrawak Houthi kali ini. Diketahui sebelumnya sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina, Houthi berulang kali menyerang kapal terafiliasi Israel di Laut Merah. Serangan Houthi itu pun dinilai sukses membuat Israel dan sekutunya merinding. Terbukti kini hanya segelintir kapal Israel yang nekat melintas. Bahkan pelabuhan Eilat Israel kini defisit imbas aksi bulkada Houthi tersebut. Setelah menyerang pelabuhan Hodeidah dan pembangkit listrik Yaman, situasi di Israel justru keos. Israel ketakutan akan serangan balasan dari pasukan Houthi Yaman. Bahkan angkatan udara IDF kini juga meningkatkan patrolinya menggunakan jet tempur di langit Israel. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 22 Juli 2024, Israel ketar ketir menghadapi serangan balasan dari Houthi seusai membebar di pelabuhan Hodeidah Yaman. Angkatan udara IDF pun kini mulai siaga tinggi. Dengan menggunakan jet tempurnya, agatan udara IDF itu keliling langit Israel untuk mengantisipasi serangan Houthi. Suara gemuruh di langit Israel pun menggema imbas patroli tersebut. Di sisi lain, pemukim Israel kini juga panik dan berbondong mencari tempat mengungsi. Puluhan ribu pemukim sampai berebut penampungan karena takut terkena serangan Houthi. Oleh karena itu, sejumlah wilayah Israel kini kosong bak kota mati seusai ditinggal penghuninya untuk mengungsi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.